Halo bang. Gimana dek? Di kantor bang, masih banyak kerjaan. Gue sih tahu lo banyak kerjaan, tapi mama nyariin tuh. Nyariin kenapa bang? Ya khawatir, lo gak pernah ngabarin soalnya. Sekarang kan lo udah jauh dari rumah. Yang biasa sarapan mama yang buatin, sekarang dia gak tahu anaknya udah makan atau belum. Wajarlah khawatir. Oh iya bang, abis ini gue telepon mama. Ya udah, obatin sedikit lah kangen mama sama anak bungsunya.